Kontrak ini 5,000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Saya nak bagikan kad emas untuk anak ustaz. Ya, ya, ya. Dengan ni saya faham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli wa hayyi lana min amrina rashada. In uridu inal islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ilahi unib. Sadaqallahu al-azim. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berkumpul lagi pada malam ini untuk menyambung lagi kuliah kita dalam buku Manusia dan Islam. Yang hari ini kita masuk tajuknya bukti-bukti fik tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam belajar sains sikit malam ni, gaya-gayanya tu ya. Tapi tengok apa yang dikata, selesaikan dengan ringkas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kaji kewujudan Allah, keesaan dan kebesarannya dari segi dalil akal saintifik, ya, ataupun ilmiah pula. Sebenarnya kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa bukanlah ciptaan akal, tetapi perkaraan wahyu atau naqli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, yang berakhir dengan rasul pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran yang jelas dan pasti tentang ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Pasti boleh diterima oleh akal. Begitu. Ya. Dan Allah yang Maha Esa itu adalah ajaran yang daripada Nabi Adam dulu sama. Dia takkan lari, takkan boleh berubah, kerana Allah takkan berubah kot. Allah kan sama. Jadi ajarannya daripada Nabi Adam itu sama sampai Nabi Muhammad. Ya. Baik. Tugas Al-Quran bukanlah untuk memberi jawapan kepada pemikiran manusia tentang persoalan-persoalan alam semesta atau jagat raya.
bukan juga untuk menjawab tentang hakikat wujudnya sesuatu benda dari segi ilmiah atau saintifik secara terperinci. Tetapi kitab suci Al-Quran ialah kitab Allah SWT bagi memberi petunjuk dan panduan kepada manusia tentang kehidupan dari segi agama dan dunia, supaya manusia dapat hidup dengan aman damai serta bahagia, baik dalam dunia seterusnya di akhirat. Okay. Paragraf kedua ni pula dia menceritakan tentang Quran. Yeah. Ha. Quran itu dia kata bukanlah tujuannya menjawab semua persoalan yang kita tanya. Tetapi, dia adalah merupakan panduan-panduan asas yang perlu kita guna pakai sampai hari kiamat. Itu tujuannya. Dia bukan nak jawab. Kalau ditanya soalan macam mana cara nak mencipta kereta, Quran tak jawab soalan tu. Ya, ini. Tak usah cari dalam Quran, dia tak jumpa tu. Ya, ini. Perkataan piston ring pun tak jumpa dalam tu, kan? Macam tu. Jadi maknanya bukan di situ. Ya, macam mana caranya kita nak buat quality channel ni? Cari dalam Quran, tak ada jumpa. Dia bukan begitu. Ya, ini. Tapi dia kata, dia memberi petunjuk dan panduan kepada manusia tentang kehidupan dari segi agama dan dunia, supaya hidup, supaya dapat hidup dengan aman damai serta bahagia, baik dalam dunia maksudnya di akhirat. Maknanya Quran ini memberikan panduan hidup sama ada untuk kita berjaya di akhirat ataupun di dunia lagi. Ya? Dia panduan saja. Jadi panduan itu tuan-tuan, asas-asasnya ada di situ. Rasulullah sebagai Rasul kita yang akan menerangkan benda itu, dan benda itu pula akan dipelajari, difahami dan dibahaskan pula oleh ulama-ulama kita, sehinggalah terjadinya kehidupan kita seperti hari ini. Ya, ini. Kita duduk Malaysia, tak pernah pergi mana-mana, kita rasa orang Malaysia ni, cara kita ni cara yang paling betul lah, paling tepat lah. Ya? Kita rasa gitu je. Kita pergi negara orang tuan-tuan, lagi pelik cara-cara demo tu. Ya? Jangan kata demo tak betul pula. Kenapa begitu? Kerana bila dibahaskan oleh para ulama, maka akan terbahagilah fahaman ulama' ni kepada beberapa perkara yang kadang-kadang berbeza dalam satu perkara yang sama. Ya? Tajuknya sama, bila dihuraikan dia beza. Ya? Ini. Pasal najis anjing pun yang kita rasa, keras tu kita ni. Anjing ni keras tu kita tak boleh, payah nak kompromi tuan-tuan. Ya? Islam benarkan kita boleh anjing kalau nak jaga kebun ke apa ke, atau kita nak buat memburu. Kita tak nak juga. Pasal kerehnya kita dengan hukum tu, ya. Ada mazhab yang mengatakan anjing tu tak najis pun. Yang najis helio dia. Jadi macam tu mana boleh? Begitulah tuan-tuan, ya. Jangan kata dia tak betul, ya. Tapi kalau dia nak bawa faham tu ke kita, memang tak betul, ya. Kan? Kan sengah ada dah sekarang, zaman sekarang ni kan, ada peluk-peluk babi lah, peluk-peluk anjing kan. Rupa babi juga, rupa gaya ni tengok kan. Kita tak suka norm dia tu. Ya, kalaupun dia rasa dia faham benda tu dari segi mazhab lain, dia kena faham. Jangan bawa perangai tu kemari. Itu ceritanya, ya. Ini. Kalau setakat baru faham anjing aja begitu, yang lain tak faham, itu tak alim lagi namanya, tak reti lagi namanya. Bila dia praktikan pula, lagi nampaklah kebodohan dia tu. Ya? Ini. Janganlah dia bangga, dia rasa dia bagui. Kerana satu dua benda, lepas tu dia praktik sedangkan benda tu bercanggah dengan orang ramai, bercanggah dengan apa yang orang apa tu, yang masyarakat itu pegang. Janganlah dia rasa dia hebat. Ya? Sebenarnya dia bodoh. Sebenarnya. Kenapa? Sebab Islam tak suka benda apa itu. Islam tak suka kita buat satu benda yang beza benar dengan orang, yang akan menyebabkan orang boleh berpeka. Dia nak megang anjing, kau pergi duduk negara yang mazhab kata anjing tak najis. Duduk situ. Jangan duduk sini. Gitulah umpamanya. Ya. Jadi, apa yang dibahaskan oleh ulama' itu sebenarnya adalah benar belaka. Ya.
Cuma kadang-kadang kita nampak pelik-pelik sikit tuan-tuan, pasal apa? Sekarang ni banyak benar yang ustaz dah ramai benar. Bila dah ramai benar ustaz ni sekarang, ada betul ada tak betul kan? Ya ke ada tak betul? Ada tuan-tuan yang tak betul ya? Ini. Jadi kita tahulah isu-isu kan. Ustaz mana tak betul ni? Kita pun tahu yang viral-viral tu lah kan, gitu. Ustaz belaka tu ya? Bahkan demo tu tuan-tuan ada title lagi tu. Tapi begitulah, kalau yang dikejar tu itu, maka itulah yang dia dapat ya? Dia kejar title, kejar nama, dapatlah benda tu ya? Ini. Jadi bila dah ramai sangat ustaz ni, dia banyaklah petuanya pula ya? Tuan-tuan, sebahagian pendapat mereka boleh diraikan, tapi sebahagian lagi rasa-rasanya kena fikirkan balik nak meraikan pendapat mereka tu ya? Baik. Walaupun demikian, ayat-ayat Al-Quran membawa banyak pengertian yang halus, sama ada langsung ataupun tidak langsung, terhadap hakikat ilmiah atau saintifik mengenai perkara-perkara alam seperti persoalan manusia, perubatan, ilmu alam, ilmu pertanian, ilmu kesihatan, ilmu falak, ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu biologi dan sebagainya, mujur sebagainya. Tidak banyak menua ilmu sebutnya kan? Ini semua memberi bukti kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW yang tidak tahu membaca dan menulis itu, serta hidup berjauhan pula daripada pusat-pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, seperti kota Iskandariah, Rom dan Athens. Maknanya itu kota-kota yang banyak ilmu lah. Nabi duduk jauh. Namun begitu, baginda dapat menyatakan ilmu pengetahuan, persoalan-persoalan hidup dan mati yang begitu mengagumkan manusia pada segala zaman dan generasi. Semuanya itu adalah sebenarnya wahyu daripada Allah SWT, pencipta manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam semesta. Jadi dia kata, ayat Quran ini sebenarnya menceritakan banyak perkara, dan benda tu sebenarnya sangatlah menakjubkan bagi orang yang memang nak tahu kehebatan Quran. Memang menakjubkan ya. Banyak para saintis yang mengkaji alam ini, dia masuk Islam kerana dia mendapati kajian yang dikaji itu, dia baru tahu. Bersusah payah buat kajian, dia tahu oh begini benda ni. Rupanya Quran sebut lama dah. Rupanya dalam Quran dah ada dah. Rupanya dia kaji pun dah ketinggalan dah. Rupanya Quran lagi awal sebut. Jenis-jenis begitu ya. Akhirnya dia kata dahsyat Quran ni. Demo saintis, dia pun bukan percaya sangat dengan agama sebahagian tu ya, sebab dia pun lebih kepada akal. Bila Quran menceritakan sesuatu yang demo baru tahu, demo terkejut lah. Ini ya. Bahkan Quran itu bukan sahaja menceritakan sesuatu yang demo baru tahu. Bahkan Quran itu, yakinlah kita bahawa Quran itu ada banyak lagi perkara yang dia sebut yang belum lagi kod kita tahu. Mungkin masih dalam pengkajian, dalam pencarian ya. Dalam research ini kita akan jumpa lagi, ya. Benda-benda yang menakjubkan pada alam ini ya, sebahagiannya ada disebut dalam Quran ya, itu. Apa yang menakjubkan dalam alam ini ya? Seperti contohnya ada gunung ganang yang berwarna-warni. Quran ada sebut tentang gunung ganang yang berwarna-warni tu. Rupa-rupanya memang ada warna-warni. Ini warna-warni sungguh-sungguh, berwarna-warni sungguh. Macam dilukis-lukis. Itu nak kata macam mana? Ini. Quran mengatakan adanya ya, dua laut yang airnya takkan bercantum. Itu mungkin kita dah tahu. Pernah tengok video dia. Di mana air laut tu dia tetap sama, dia dua tu tetap dia tak bersantun, dia ada sepadan tu. Memang wujud benda tu. Akal kata oh tak maunya. Tapi begitulah. Ya, saintis kajilah benda tu, dia akan jumpalah dalam Quran benda tu.
Ya, banyak benda-benda begitu. Jadi, Quran ini sebenarnya menceritakan banyak perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Bahkan Quran juga banyak menceritakan tentang perkara-perkara yang ghaib yang berkaitan dengan akhirat. Banyak juga. Benda-benda itu tak usah carilah kitab lain, buku lain tak adanya, takkan jumpa punya. Quran aja ada cerita-cerita tu. Pasal benda-benda ghaib ni mana kita tahu? Mana orang tahu? Ya, ini. Ketakjuban ilmu yang terkandung dalam Quran itu, tuan-tuan, ya. Ilmu Quran itu sangat hebat, sangat tinggi. Ketakjuban pada ilmu Quran itu, ya, sebenarnya menjadi sesuatu yang kalau orang tak boleh terima lah benda tu, dia terpaksa berfikir dengan keras bagaimanakah Rasulullah yang ummi itu. Rasulullah ni kan ummi. Ummi itu maknanya tak pandai baca, tak pandai tulis. Macam mana seorang yang begitu itu dia boleh cerita benda ni? Ya. Ha. Jadi tuan-tuan, kalau orang tu betul-betul ikhlas mencari kebenaran, pastilah dia akan menerima bahawa Quran itu benar daripada Tuhan, dan dia perlulah mempertimbangkan untuk jadi orang Islam. Dia kena gitu. Ya. Kalau betul dia ikhlas lah. Kalau saja dia nak cari keburukan aja tu, memang lain cerita lah tuan-tuan, ya. Rasulullah dulu tak pandai baca, tak pandai tulis, duduk pula jauh daripada tempat-tempat kota-kota yang penuh dengan ilmu. Ya. Pasal ada juga kota-kota yang penuh dengan ilmu ni, dia banyak pengajian-pengajian di sana, mungkin ada berbagai-bagai rujukan di sana. Rasulullah jauh. Dan kalau dekat-dekat tepi-tepi tu, haruslah bergamak dia ada sumber-sumber tu. Duduk jauh zaman tu, bukan ada internet, bukan ada WhatsApp, bukan ada telefon, bukan ada apa benda yang boleh dia nak akses data daripada tempat tu. Ya? Ini. Baik. Dia mengajak apa? Cuba kita perhatikan dengan teliti bagaimana Al-Quran memperkatakan proses kejadian manusia dari segi biologi yang selaras dengan fikiran saintifik. Sebenarnya manusia selaku makhluk yang bertanggungjawab itu mempunyai proses kejadian yang seimbang lagi indah. Maka dengan meneliti firman Allah SWT ini, dapatlah kita menyedari dan menginsafi kebesaran Allah SWT. Ya. Cerita tentang kejadian kita ni kan kita dah belajar kan, dia dah lepas kan pelajaran, masa kita belajar bab unsur jasmani kan, mula-mula dulu kita dah belajar kan. Kan benda tu menakjubkan, ya. Ayat dia di sini, ya, firman Allah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama فَخَلَقْنَا الْمُطْقَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami menjadikan manusia dari pati, min sulalati min tin, daripada pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitik benih pada tempat penetapan yang teguh kukuh. Fi qararin makin, dia kata. Kemudian, summa khalaqnan nutfah. Kemudian, kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Selepas sempurna kejadian itu, maka kami mulakan dia menjadi makhluk yang lain. Sempurna keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Begitu, ya. Walaupun dia ayat Quran tu begitu cara dia menceritakan, tapi kita fahamlah tuan-tuan, ya. Ada step-step dia di situ, ya. Ini. Yang mana step-step itu kita ketahui dengan cara membuat kajian yang begitu susah payah, ya. Mana tak susah tuan-tuan, ya.
nak mencipta mikroskop, ya, mencipta kamera yang boleh ambil gambar dalam perut, ya, nak kena panggil orang, nak kena ambil benih. Nak ambil benih tu bukan senang, tuan-tuan. Ya. Pasal benihnya halus benar. Album itu sangat kecil. Ha, sangat kecil tu, mungkin gamaknya besar lubang jarum tu. Hai, susah tuan-tuan nak dapat benda tu. Lepas tu nak kaji pula. Pasal keluar daripada badan kita, suhu tak optimum, dia mati pula. Dia tembelang pula. Ini ya. Itu. Menengok, nak tengok lagi pula. Kalau sperma itu dengan ovum itu, bila dia berjumpa tu, apa jadi? Tu. Ya. Nak melihat kejadian itu. Macam mana nukleus bertemu nukleus itu. Macam mana penguraian DNA dia tu. Ha. Boleh berlaku proses meiosis dia. Ini. Macam mana susunan dia dikaji-kaji-kaji-kaji. Oh, ngarut-ngarut tu tuan. Ya. Ngarut pun tu, masuk ngarut tu, benda tu sangat susah. Tapi demo tu rajin kaji, demo kaji lah. Ya. Ini. Jadi, benda yang sehalus itu, ya, sebenarnya Rasulullah takkan mampu cerita kalau tidak datang daripada Allah SWT. Ini ya. Ha, tuan-tuan. Baik. Inilah satu daripada hakikat kejadian manusia yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang begitu jelas dan tidak bercanggah dengan pendapat-pendapat ilmu pada zaman moden. Ya. Kejadian itu, tuan-tuan, proses terjadinya persenyawaan itu dan langkah demi langkah, step by step terjadinya zygote manusia ni, ya, itu satu hal. Itu satu perkara. Satu perkara yang dia dah begitu, begitulah jadinya. Ya, ini. Satu perkara lagi, kalau kita fikirkan tuan-tuan, ya, alangkah hebatnya dia mencipta benda tu. Ya, itu. Jadi begitu satu hal. Terjadinya benda tu sangat hebat. Ya. Badan kita ni ada beribu-ribu saraf, tuan-tuan. Ya. Ha, beribu-ribu saraf tu terbentuk satu persatu daripada benih ni. Ya. Itu. Ha, Allah pula Maha Kuasa menciptakan mak bapa anak, ada irab mak, ada irab bapa. Kadang irab dua-dua ada irah-irahnya, ya. Ha. Macam mana jadi macam tu? Ni. Kalau tengok benda serupa juga, mata dua, hidung satu, mulut satu, muka macam tu juga kan. Paling-paling kita tahu beza gemuk kurus saja, hitam putih macam tu. Tapi bila dah Allah cipta, tuan-tuan, tengok anak ni muka mak pun ada sikit, muka bapak ada sikit. Yang ini nampak berat ke bapak ni, yang ini berat ke mak. Dia ada begitu, ya. Jangan berat muka jiran sebelah dah letih. Apakah heropi ni gaya? Ha, tu itu bahaya juga tu kan. Tapi itulah kuasa Allah, dia boleh mencipta begitu. Ya, ini. Ha. Jadi tuan-tuan, kehebatan ciptaan Allah itu, susah nak ceritalah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan rajin-rajinlah mencari maklumat tentang, ya, anatomi tubuh manusia ni, kita akan nampak, ya, 1001 kehebatan ada di situ. Ha. Bagaimana Allah menciptakan dalam beribu-ribu sel darah merah tu ada sebiji sel darah putih. Kenapa begitu? Apa sel darah putih ni tuan-tuan? Dia askar punya. Ha, bila dia askar, bila ada masuk aja antigen yang merosakkan, sel darah putih akan serang dia. Ya? Kita bukan boleh buat apa-apa. Itu kehendak Allah. Allah yang menakdirkan dia begitu. Ya? Ini. Ha. Itulah kadang-kadang ditakdirkan Allah. Ya? Bila sum-sum tulang kita terlajak mengeluarkan sel darah putih, patut-patutnya orang tu sehat lah. Antibody dia kuat, dia sel darah putih dia banyak. Sebenarnya tak begitu tuan-tuan. Ya? Bila dia dah banyak, terlebih daripada had yang sepatutnya, dia tak ada roja pula. Askar ni nak perang, tak ada benda nak dilawannya. Ujung-ujung dibantainya sel darah putih, sel darah merah yang ada. Ha, itu. Ya? Dia akan bantai sel darah merah ni pula. Maka matilah sel darah merah ni.
maka jadilah orang tu penyakitnya leukemia. Ha, leukemia tu itulah masalah dia. Sebab itu kalau orang ada duit dia mungkin boleh proses tukar darah. Ha, jadi tukar kalau ada mungkin ada kata demo lah, tak tahu betul tak betul kan. Sum-sum tulang tu ditukar ni. Ha, pasal dia terhasil daripada situ. Ini. Hai tuan-tuan, benda tu sangat menakjubkan ya. Perhatikanlah kalau rajin. Ha. Adakah dapat diterima oleh akal bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pandai membaca dan menulis sanggup memperkatakan persoalan yang besar ini dengan fikirannya sendiri ya? Tentulah daripada Allah yang Maha Kuasa, maka benarlah Al-Quran itu wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha, sama seperti saya katakan tadi, adakah patut ya, Nabi menceritakan benda sebegitu? Ha. Jadi tuan-tuan, bila Nabi ni takkan mampu cerita benda macam tu. Ya. Jangankan Nabi tuan-tuan, kita yang boleh baca, boleh menulis, pandai, kadang-kadang ada ijazah, ada diploma ni pun, kalau tanya benda tu, kalau kita betul-betul tak study, tak tahu nak jawabnya. Ya, tak tahu nak jawabnya. Ini. Sesuatu yang menakjubkan yang Allah cipta pada kita tuan-tuan ya. Ini. Cap jari kita. Ya. Kalau cap jari ni besarnya, sedepa besar ruangnya, bolehlah dia macam-macam jaluran dia bubuh pasal dia luas. Besar ibu jari je. Besar mana ibu jari ni? Ya. Tuan-tuan bayangkan satu dunia takkan serupa. Tu. Banyak benar ke uratnya pun. Rasa tak banyak mana dah. Eh, banyak benar ke lengkor-lengkornya. Memanglah lengkor-lengkor. Tapi taklah banyak mana pun. Yelah, kalau ia pun dia tak sama, korang-korang adalah 2-3 orang jadi tersama pula kan. Eh, tak tuan-tuan. Ya. Termasuk orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Dia tak mahu jadi sama. Ya. Padahal benda lain banyak juga sama. Ada orang yang muka sama, ada orang yang matanya sama, ada orang hidungnya sama. Ha, ada orang tu kulitnya sama, dia sama, nampak sama betul. Bila sampai tang cap jari, tak mahunya jadi sama. Kembarlah macam mana pun cap jari dia takkan sama. Ya, ini. Nampak tuan-tuan. Kalau kita fikirkan itu pun Allah hebat betul. Sehingga kita boleh jadikan cap jari ni satu identiti kita. Tak ada siapa boleh nak tiru. Ha, ya. Maka dikarenakan begitu, majikan-majikan pun buatlah punch card tukar pada thumbprint. Ha, letih. Kan? Dulu punch card boleh. Halo. Ha, kenapa? Tolong, ha, tolong. Ha, apa Allah, jam teruk kat ni. Allah, okey, okey, nubhal katanya. Ya. Dia boleh tolong punch card. Sekarang tak ada harapan. Hang jam ke, hang terbalik ke, hang tak sampai, tak ada. Aku nak tolong, tak boleh. Pasal apa? Mana jari hang ada kat aku? Tu. Ya, nak menunjukkan betapalah cap jari itu ya, sangatlah unik sebenarnya. Ya, ini. Dan banyak sebenarnya benda-benda lain. Ya. Ha, kalau kita melihat bagaimanakah Allah menjadikan organ-organ dalam badan kita umpamanya ya? Kita makan macam-macam makan begitu begini keras, lembut, cair, pekat semua ada. Bila keluar dia semacam je. Semua orang sama pula lebih kurang kan. Walaupun kita tak pernah mengerti hak orang tapi lebih kurang itulah kan, kita pun tahu. Macam tu. Ya. Mana perginya makanan yang kita makan tu? Ya. Yang dagingnya, yang kacangnya, yang mie-nya, ha, yang ikan kita makan-makan. Bila keluar dia tak nampak dah, tak ada nampak sifat benda tu. Kalau makan benda tu keluar sifatnya lagi, ha, insyaAllah tak panjang, tak lama tu je. Ha, makan ikan nampak, eh mereka baru makan ikan tadi je. Tengok gaya ada rupa ikan sikit, ha, habis tu. Tak lama tu je. Ha, kalau dia tu keluar tak nampak rupa, insyaAllah panjang lagi umur. Ha, gitu. Ya. Ini. Bagaimanakah Allah menciptakan turasan ya, penapisan ya, ini. Ha, dia ada kapsul Bowman dipanggil dalam buah pinggang kita yang menuras segala minuman sehingga yang kita buang itu adalah hampas air ya, ini. Ha, kenapa dia TO? Ha, kenapa dia warna TO? Dia warna TO tuan-tuan sebenarnya air kencing kita tu jernih. Kalau dia keruh maknanya
buah pinggang sudah bermasalah. Ya. Kalau dia sudah berbuih, juga buah pinggang sudah bermasalah. Dia patutnya jernih. Ya. Tapi kenapa ada warna kuning? Warna kuning tu ada sel-sel darah merah yang sudah pencin. Dia pencin, dia ditahan di hati. Dia sebab apa darah kita ni tuan? Hari-hari dia macam lintih hati kita tu. Ya. Dia lintih hati kita tu sebab sel darah merah kita ni ada tempoh usia. Iaitu 120 hari. Dia bukan lama benar ya. Lepas 120 hari. Okey. Sel darah merah ni hari-hari kena lintih hati. Bila dah di umur dah 119 hari, ya. Hati dah bagi tahu dengan dia kamu kerja sehari je lagi. Bila sampai besok dia masuk lagi sekali. Okey, kamu punya lesen kamu dah expired, dia tahan kat situ. Ya. Bila dia tahan pada hati tu, nak buat apa? Dia akan dimusnahkan. Ya. Dia dimusnahkan dalam hati itu, terbentuklah satu benda yang berwarna kuning. Sel darah merah akan bertukar jadi warna kuning sebab memang benda tu benda warna kuning. Yang nama benda tu ialah bilirubin nama dia. Ya. Bilirubin ni, sebab itu kalau orang tu ada masalah jaundis, ya, sakit hati dia bermasalah, tak boleh nak kontrol, bilirubin ni dia tak boleh simpan, dia akan tersebar pada badan dia. Bila tersebar pada badan, di situlah mana tempat yang berwarna putih akan nampak kekuningan. Ya, ini. Contohnya mata dan kuku. Dia akan nampak kuning. Sebab bilirubinnya dah tersebar. Maknanya orang ni ada hati ada sakit, maka dia kena rawat hati dia. Ya. Itu bilirubin tu. Bilirubin ni warnanya kuning. Apa tujuannya? Rupa-rupanya bila dia jadi warna kuning, dia disimpan untuk dikumuhkan, untuk dibuang daripada badan kita. Ya. Dia dibuang daripada badan kita. Macam mana cara dibuang? Dia akan keluar bersama-sama dengan najis kita. Sebab itu, najis besar kita, najis kecil kita, dia mesti mahu ada color kuning. Ya? Sebab yang kuning tu adalah bilirubin tu. Dia dibuang melalui tu. Ya? Apa itu darah kita habislah, koranglah. Memang darah kita korang tuan-tuan. Tapi dia tidak juga korang. Pasal dari masa ke semasa, sum-sum tulang akan bina darah baru. Ya? Ini. Sebab itu orang macam nakkan darah yang elok, dia kena makanlah benda-benda yang banyak iron, dia panggil dalam bahasa pemakanan dia panggil iron. Iron tu maknanya besi. Ya? Besi pun iron, setrika pun iron juga. Jangan setrika tu dimakan. Dia benda-benda yang nak tahu benda iron banyak ni tuan-tuan, dia macam bayam warna merah tu. Itu sangat bagus untuk darah. Ya? Ini. Dia menggalakkan pengeluaran sel darah merah itu oleh sumsum tulang. Itu kerja sumsum tulang tu. Ya? Jadi maknanya tuan-tuan, dia proses itu. Yang mana lama lebih satu tu mati, simpan, mati, musnahkan. Jadi bilirubin kebuang, yang baru keluar. Jadi darah kita sentiasa baru. Ya? Sentiasa umurnya tidak sampai 120 hari. Ya, begitulah, itulah proses. Tuan-tuan, siapa boleh buat benda ni? Ya? Mungkin saya cerita ni, weh, macam itu rupanya. Mungkin baru kita baru tahu. Sedangkan sejak Nabi Adam, itulah prosesnya. Allah mencipta, tuan-tuan. Ya? Nak mengaburkan betapa hebatnya Allah SWT mencipta sesuatu itu. Ya? Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab saya ada program-program lagi pada lepas ini. Jadi saya rasa kita awal sedikit berhentikan kuliah kita ni. Ya? Jadi malam ini sekadar itulah dulu kuliahnya. Ya.
Ha, walau bagaimanapun ada tak apa-apa soalan kamu nak tanya? Tak ada yok. Jadi kalau tak ada, itu nama-nama je ke? Nak tahlil. Ha, ya, dia pesan tadi tu ya. Ha, betul tu. Baik. Sebelum kita tahlil ni, ya. Lepas tahlil ni, kita akan sembahyang Isyak kan? Sebelum tahlil ni saya nak maklum pada tuan-tuan yang belum tahu ya, tentang tabung tu saya punya. Ha, begitu ya. Ha, tu. Apa tulis depan tu? Allah, nama anak saya besar tu. Begini tuan-tuan ni, anak saya ni dapat tawaran belajar ke Mesir. Dapat tawaran, saya bawa dia pergi Baitul Mal nak minta bantuan. Orang punya dah terlambat. Tuan-tuan kena ingat, kalau ada anak yang nak belajar ke Mesir, mintalah bantuan itu sebelum dapat tawaran. Ha, dah nak bertengkar jugalah saya dengan Kani tu kan. Apa yang Rupi tu? Kalau kena budak tak dapat, malulah dia beria-ria proses tak dapat. Malulah dia kan. Jadi kata tak boleh macam tu. Tapi dia kata alah tahun-tahun lepas Rupi itu katanya. Ya Allah sabar je dengar jawapan dia tu. Ya. Ini. Jadi kerana tu saya kata tak apalah nanti Abah carikan ada kawan-kawan nak bagi sumbangan. Ya. Jadi tuan-tuan bolehlah maknanya memberikan sumbangan ataupun pertolongan ataupun macam-macam kakak kita tadi tu dia nak memberikan wang zakat ya? Pasal dia dah masuk asnaf fisabilillah. Baitul Mal pun duit zakat juga kan. Dia dah masuk asnaf fisabilillah, maknanya bolehlah kalau tuan-tuan nak memberikan sumbangan dia seperti itu ya. Ha, itu yang saya yang lepas tu saya tinggalkan tabung tu sebab saya pun dah jamak semayang. Jadi saya nak balik saya tinggal tabung tu ya. Ha, jadi mana tuan-tuan yang dah menyumbang tapi tak tahu cerita-ceritanya lebih kurang begitulah eh? Ataupun oh tapi tu ceritanya aku rasa nak bagi, alhamdulillah tuan-tuan bagus juga ya. Ha, itulah ceritanya untuk malam ini tentang tabung itu ya. Baik, jadi untuk kita bertahlil ini tuan-tuan, tuan-tuan mungkin nak ngapai pun payah nama ni saya sebutkan dan tuan-tuan ingatkan nama ini dan niatkan inilah nama-nama yang nak kita sedekahkan bacaan tahlil kita pada malam ini ya, iaitu Allah yarham almarhum lah Hashim bin Abdul Rauf, Sa'adiyah binti Abdul Manaf, Adlan bin Aki, Salbiyah binti Adlan, Ghafarullah bin Adlan, Muhammad Ridwan bin Engku Sifat, Sharifah binti Wu, Idris bin Yub Ibrahim, Chukiyah binti Abdullah, Abdul Rauf. Saya ulangi sekali, Hashim bin Abdul Rauf, Sa'adiyah binti Abdul Manaf, Adlan bin